Kemudian yang dilibatkan siapa aja Mbak dalam perdagangan ini? Semua pedagang berasal dari masyarakat Penawar Rejo, kemudian panitia dari Karang Taruna, dan pembeli. Kalau pembeli kami perlu dari luar, karena tidak cukup untuk yang Penawar Rejo saja. Harapan kedepannya Mbak? Harapan kedepannya ini menjadi pasar yang apa ya? Yang maju, kemudian menjadi ikonnya Penawar Rejo, menjadi ikonnya Banjar Margo, menjadi brand kita lah. Thank you.